Tapi sendiri kalau untuk puasa sendiri sebagai atlet itu gimana cara memaintain? Ya kita kalau puasa dulu sih kalau di sini kayak kita membagi waktunya, kalau misalkan latihannya cuma setengah hari ya kita usahain puasa karena harus kan masih kuat lah, nggak minum, yang paling minum berapa, nggak minum karena pelatih juga kadang suka ngertiin juga kalau kita puasa nggak usah terlalu kuat. Cuman kalau di luar negeri, kalau lagi kayak pertandingan kan kondisi badannya harus fit. Kadang kalau besoknya tidak main, memang kita puasa. Cuman kalau besoknya main, kira-kira kita nggak kuat, kita batal. Berarti pernah ya mas mengalami pertandingan pas lagi puasa ya, gitu tahun ya? Tahun lalu di Korea itu kan lagi bulan puasa. Ada yang spesial nggak sih pas di Korea gitu, pas lagi puasa? Ada perlakuan spesial nggak dari sana atau gimana gitu? Perlakuan spesial nggak ada, malah kayak nggak bulan puasa, kayak biasa aja kan. Kalau di Indonesia tuh euforianya kalau bulan puasa tuh beda ya. Kalau di sana nggak ada hawa-hawa puasanya kan. Terus kalau ini untuk ini ada nggak mas Fikri, kalau sahur tuh ada khusus nggak ibaratnya? Kalau sahur biasa misalkan udah diniatin nih besok mau puasa, jadi malam sebelum tidur kita beli makan dulu di luar, dibungkus, nanti kita diangetin di kamar. Paling nambah kali ya? Iya. Tapi menunya juga diatur nggak sih mas kalau kayak gitu lagi puasa atau gimana gitu? Ada pantangan makan atau nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya pribadi saya makan apa aja ya, kecuali yang nggak boleh dimakan ya. Kalau ini boleh saya makan. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.